Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam proyek kali ini kita mau bikin meja lesehan. Dia dengan drawer 1. Ini udah dilubangin ya untuk bakal drawernya. Jadi untuk mejanya nanti panjangnya di 100 cm persegi. Jadi untuk lubang drawernya ini 60 cm disisain. Ini untuk kaki-kakinya juga udah, badan-badannya udah dipotongin sesuai ukurannya. Jadi nanti tingginya kurang lebih di 36,5 cm. Kita pakai triplek yang polos, tebalnya 15 mm. Nanti sebagian ada double min juga untuk bikin laci. Jadi ini udah dipotongin. Untuk proses selanjutnya mungkin tinggal proses perakitannya aja. Jadi setelah kita tadi selesaiin bikin mejanya, ini tinggal proses laminating ya. Jadi ini kita laminatingnya pakai HPL. Jadi untuk top table-nya kita pakai yang motif granit. Kita udah potong-potongin sesuai ukurannya. Jadi untuk pemotongan HPL ini dilebihin 1-2 cm ya dari ukuran bidang laminatingnya. Jadi untuk restan kalau bahasanya. Ini untuk edging-edgingnya juga ya. Kita pakai HPL. Nggak pakai etching PVC, kita pakai dari HPL biar sewarna. Ini untuk bakal badannya udah kita potongin juga. Ada untuk laci dan etching untuk apa, drawernya. Nah, jadi untuk sininya karena si drawernya ini kita pakai 18 meter sendiri, 18 mili sendiri, jadi edgingnya pun ukurannya juga beda. Sedangkan untuk pintunya ini 15 mm, jadi edgingnya pun 15 mm ya, selisih 3 mm kurang lebih.
Jadi mungkin ini aja ya, setelah ini mungkin nanti tinggal ada proses laminatingnya dan proses finishingnya. Jadi setelah kita tadi HPL dan finishing kita cat di apa sudut HPL-nya. Ini yang coklat juga udah. Rollnya juga udah. Pasangnya udah jadi ya 100%. Tuh. Jadi untuk motifnya, untuk yang atas kita pakai model granit, yang bawah kita pakai kayu. Dengan satu drawer. Jadi untuk tinggi keseluruhan ini kurang lebih di 36,5 ya. 36-37 cm. Jadi ya meja lesehan lah. Jadi mungkin itu aja ya proses pembuatan mejanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.